Duh, kepalaku pusing banget nih. Belum rokok sama sekali nih. Pengen makan coklat, mana coklatnya habis. Nggak, pengen rokok nggak ada koreknya, cuma ada rokoknya aja. Entarannya ada korek nggak ya? Butuh korek nih. Wah, ada nih, ada korek nih. Mana nih korek? Aduh, ada. Sumpah hari ini seharian belum rokok nih. Pusing banget sumpah ya. Rokok dulu dah ya. Dulu pusing banget kepalaku nih cok. Aduh, jadi jalannya tuh kurang bergairah gitu loh. Tapi ngomong-ngomong hari ini lagi panas banget ya. Jadi hari ini emang lagi lumayan panas sih, nggak kayak seperti biasanya gitu. Tapi emang ini kan daerah di SS ya, gurun ya, wajar sih kalau agak panas ya emang ya. Dari yang panas-panas gini nih enaknya kayaknya cari es gitu loh, kayaknya seger gitu kan minum. Aduh ya ampun, baru aja di servis ya kan, baru aja diperbaikin. By the way, kenapa velg gue ganti ya setelah nyemplung kemarin ya? Gak lah, bodo amat lah ya. Ini mobil kemarin waktu pas anjir tuh supir gak bener tai. Pas ngelawan TNH, what the fuck, ini ngapain lagi nih si Roy telepon gue lagi anjir. Halo, ada apa lagi lu? Halo, lu masih belum puas soal kemarin ya? Bukan, gue tuh nggak bakal tetap nggak bakal gampang puas kok. Cuman gue mau memberikan sebuah penawaran menarik nih buat lo. Ah, penawaran apa? Penawaran bullshit. Kita saling percaya deh sekarang. Kita sama-sama saling percaya. Nah, udah saling percaya gimana? Kemarin lu grebek gue anjir, bawa banyak anggota. Gue kan udah bilang dari awal gue tuh pengen ketemu. Cuman dulunya aja nggak mau. Sekarang udah deh, kita ketemu aja deh biar semuanya itu saling percaya. Kita ketemu, gue mau melakukan sebuah negosiasi sama lu. Yang jelas ini bisa menguntungkan kita berdua. Lu untung, gue untung. Negosiasi apaan lagi? Jangan-jangan lu mau jebak polisi kan gitu. Bilang ketemu, ujung-ujungnya lu bawa silop banyak banget ntar di belakang anjir. Enggak, sekarang gue percaya sama lu. Lu harus percaya juga dong sama gue. Terus kalau gue nggak percaya gimana? Hah? Lu mau ngapain? Gini deh, gue udah bilang kan kita saling percaya. Kita nggak usah saling mengancam, nggak usah saling lu bisa apa, gue bisa apa. Mending kita ketemu aja udah. Ini gue yakin nih, gue percaya sama lu. Lu datang sendiri, gue datang sendiri nih. Kita ketemu aja dulu. Gue mau membicarakan sebuah hal yang menarik yang dimana gue bisa menguntungkan lah, membuat lu bahagia dan tetap hidup tenang. Lu mau hidup tenang gak? Ya, siapa yang mau ingin hidup tenang? Udah gini, lu mau apa sih? Mau ngomongin apa sih? Awasnya kalau gue ikutin kata lu, kalau gue mau turutin lu gue ketemuan, tapi gue ujung-ujung dijebak, gue gak akan tinggal diam aja sih. Ya, jadi ini semua tuh berkaitan dengan mobil lu. Oh, jadi mobil lu itu ilegal ya? Iya. Ini udah pasti lu kalau bawa mobil ilegal kemana-mana itu pasti lu kalau ketemu polisi khususnya pelantas kayak gua itu gak perlu ditanya surat-surat, dilihat mesin bedanya diambil. Jadi di sini gua mau melegalkan mobil lu yang ilegal, gimana? Ah, serius lu? Ah bohong lu pasti nih. Gua mau memberikan penawaran. Ya udah deh, kita sama-sama ketemukan. Ayo kita ketemu dulu lah. Ya udah, lu ketemu di mana dah? Ah? Gua laki, kita tetap mata. Ayo. Ya udah, awas aja lu, lu ngingkari janji lu ya. Kita ketemuan sendiri-sendiri ya. Awas lu bawa teman-teman lu silop-silop lainnya. Siap bro, kita be man aja ya sebagai laki. Oke, ntar gua Sherlock deh. Gimana posisinya? Yaudah. Oke, gue tunggu. Oke, gua Sherlock. Udah, gue tunggu dah. Ini si Roy bilang minta ketemuan mau bahas mobil gue yang katanya DPO terus mau diilegalkan mesinnya. Gue pengen lihat aja nih. Gue sebenarnya agak masih gak percaya dan gue sebenarnya
masih kurang percaya gitu. Halo, Gan. Halo. Lu di mana? Gini, Gan, gue tuh mau ketemuan sama si Roy, polisi yang kemarin grebek. Aku tuh yang di bengkelnya Riko. Coba ulang dah. Gini, Gan. Gue tuh tadi ditelepon sama si Roy. Roy tuh polisi yang kemarin kita persuit tuh yang grebek aku di bengkelnya Riko yang lu bantuin gue juga tuh. Nah, dia tiba-tiba tuh ngasih gue penawaran. Katanya spesial, dia bakalan legalin mesin mobilku gitu kan. Nah, gue mau ketemu sama dia. Cuman gue enggak percaya. Di mana? Nah, ini gue mau diserok nanti lokasinya gue belum tahu nih. Udah. Entar telepon gue lagi ya. Oke. Okay. Telepon gue sekarang. Gue tunggu lu calling back gue, oke? Okay? Lu mau ikut, mau lu mau temenin gue? Iya, telepon ulang. Ya udah, oke. Bersa gue habis. Oke. Ini jadi kayaknya Morgan mau bantuin gue juga dah. Kita cek dulu lokasinya di mana. Oke, lokasinya wah kayaknya di daerah tempat dagingan dah. Ya udah dah. Gue telepon dulu si Morgan. Gue telepon dulu dah. Ayo Gan, angkat. Halo. Bentar lo, gue lagi mau beli pulsa dulu, bentar ya. Ntar gue telepon balik. Gue mau ketemu sama si Roy-nya nih. Si Roy udah ya. Ini ngasih telepon balik ya. Iya, telepon balik. Oke. Lu jelasin dulu aja nanti. Pulsa gue habis putus-putus suara lu. Oke, ya udah. Pulsanya habis. Kok bisa habis? Gimana ceritanya pulsa habis anjir? Halo, Gan. Udah diisi pulsa lo. Halo. Gak ada suara. Gan. Gak ada suara. Halo. Udah diisi pulsa lo. Udah. Nih gue mau ketemu nih sama si Roy nih. Dia udah ngasih posisinya gitu. Ketemuan maksudnya. Gue gak denger apa soalnya tadi. Astaga anjir. Gue ngulangin lagi. Gini dah gue singkatin cerita aja ya. Tadi ya, Siro telepon gue, dia ngajakin ketemuan masalah mobil S2Kiku yang mesinnya Lambo itu kan ilegal tuh. Nah, dia tuh mau legalkan mesinku. Nah, dia ngajakin ketemuan gitu. Lu tau Siro ya enggak? Yakin. Lu enggak mau bakal jebak gitu yakin, Wak. Nah, gini makanya, Gan. Gue juga enggak percaya, makanya gue tuh mau pantau dulu dari jauh, enggak langsung gue masuk gitu. Oh, yaudah. Lu ketemuannya di mana dah? Gua sama Kay ke sana dah. Gue ketemuan ada di koordinat 9316 nih, 9314, 9316 nih koordinatnya di situ. Oke. Gue kan mau ini bareng gini. Oke. Kayaknya di dekat dagingan. Dah kalau enggak ntar gue share dah. Share lo ke lu dah. Ya udah, share lo. Oke. Yaudah, Gan. Ya. Oke. Oke, nih si Morgan katanya mau ke sana nih sama Kay. Gue enggak tahu nih. Nah, semoga ya aman sih ya. Semoga aja ya. Kalau bener-bener dia jebak gue ya, bawa banyak silop-silop, wah ngeri banget sumpah. Kalau dia bawa silop gitu tuh. Gak bisa sih anjir kalau dia gitu tuh. Ini gue harus kesana, harus temuin nih si Roy nih. Karena gue pernah denger, ya gak pernah denger juga. Emang tuh mesin Lambo itu kalau untuk dilegalkan di kota ini tuh agak susah. Apalagi mesinnya tuh beda dengan kerangka mobilnya gitu. Jadi bar kata tuh gak sama lah gitu loh. Anjir. Oke. Wah, oh iya gue lihat ada Siro itu. Gelap. Ada Siro itu. Tolong banget, sumpah gelap gak bisa. Gue share lock dah, lokasinya dah. Gue keluar radio dulu dah. Nya di sini ternyata. Itu dia Siro itu. Dia sendirian nih sepertinya nih. Dia kayaknya sendirian nih. Gak ada orang lain kayaknya. Gue share lock lagi dah ke Morgan dah.
kayaknya emang di sini tuh aman, cok. Kayaknya emang di sini tuh aman. Jarwo. Oh, oke. Okay. So, jadi mau lu apa sebenarnya? Kita udah lama gak ketemu, ayolah. Kita udah lama gak ketemu, tapi sekalinya lu ketemu kemarin, lu bawa pasukan banyak banget ya, anjir lu. Sudahlah, kalau itu bagian dari kami juga dulu. Itu dulu, sekarang tidak. Sebenarnya mau lu apa sih, Roy? Hah? Lu masih belum puas ngejar mobil gue gitu? Hah? Gini ya, gue mau membuat sebuah kesepakatan sama lu. Dimana mobil lo itu gue tahu ilegal di kota, itu nggak bisa mobil seperti itu berkeliaran. Lo mau buat gimana pun itu tetap ilegal karena mesin dan tipe kendaraannya berbeda. Lo tahu nggak istilah ilegal? Lo bang polisi udah pengen tahu lah gue tentang legal hal ilegal itu. Ya gue tahu, tapi itu semua bisa diurus. Tapi kenapa gak kalian kemarin, terutama kau, bawa semua silop ya? Mengarah ke aku. Hah? Why? Lu tau gak? Semua anggota kepolisian itu gak ada yang suka sama lu. Angkat tangan lu kepolisian. Apaan nih? Lu pasti mau jebak teman gua kan? Iya, wow, lu pasti mau jebak kan? Lu pasti mau jebak, Roy. Wah, kita udah nanti saling percaya satu sama lain. What the? Lu gak percaya sama lu, silop. Gak, gua sendiri, jujur. Please lah. Ini gue sendiri, gue udah saling percaya. Please lah, lo jujur sekarang. Jujur lo. Lo apaan? Gue cuman mau jumpa, mau kangen dong sama mantan senior gue gitu. Please lah, ini gue masih. Dengan mantan senior. Gue masih belum percaya sih. Lo pasti sembunyiin silop nih di belakang sini nih. Gak mungkin lo datang sendirian, apalagi pangkat lo tuh tinggi tuh, strip 3, noh. Gak mungkin, petinggi. Wah, sendirian. Gak, gue sendiri beneran. Gue tuh ngomong gak bawa orang. Apa? Ngomong lu agak gedein dikit suara lu. Gak, gue tuh beneran sendiri lo. Gue sendiri. Gue udah bilang sama lu, kita gak boleh bawa temen. Gak, gue udah percaya sama lu. Soalnya lu juga percaya sama gue, wo. Gak, gue masih belum percaya 100% sama si Lop soalnya. Karena lu tuh biasanya nipu gue, karena kemarinnya lu bawa silop banyak banget tuh. Hah? Setelah apa yang gue alamin, setelah apa yang kita rasain, itu pedih ya, yang lu kejar-kejar kemarin. Sekarang lu minta kita percaya sama lu. Anjing juga lu. Di sini, tenang. Di sini gue cuma mau membuat sebuah kesepakatan sama si Jarwo. Gue udah bilang dari awal, kita bimbing aja. Jadi laki aja. Face to face, empat mata, tanpa membawa orang. Ya udah sendiri. Sekarang, lu minta lu jelasin apa kesepakatannya. Apa kesepakatannya? Oke. Lu bisa nurin senjata dulu nggak? Gua mau ngomong. Gak bisa, lu ngomong aja. Oke, gua kasih tau. Intinya. Gua mau melegalkan mobil si Jarwo. Itu doang. Mobil si Jarwo nggak pantas keliaran di kota karena itu bentuknya ilegal. Terus? Dengan cara gimana lu mau legalkannya? Hah? Melegalkannya itu surat-surat yang hanya bisa dikeluarkan oleh kepolisian. Dan soal permobilan itu adalah tugas polantas kayak gue. Jadi gue bisa aja dengan mudah mengeluarkan surat itu doang. Ya udah, mana suratnya sekarang? Keluarkan. Di sini gue mau membuat kesepakatan, wo. Tapi kok jadi lu bawa ya, teman udah kesepakatannya ya? Apa? Lu tinggal ngomong, gue tembak nih ya, Pak Ale. Oke. Chill gue. Lu lihat sendiri kan, lu kalau macam-macam gimana? Sini gue pengen lu bayar ke gue, wo. Hah? Anjir, kesepakatan apaan ini? Polisi korup. Kan gue udah bilang lu enak di gue juga gitu. Oh, ujung-ujungnya uang ya ternyata ya. Please lah. Kita realistis, kita semua butuh duit, bro. Sampai segininya banget kamu ya? Ya, bayar berapa? Mobil lu mahal, wo. Mobil mahal. Gue yakin lu punya duit ini. Berapa harganya? Berapa untuk surat itu? Cuma 1 miliar doang itu. Hah? Gue yakin 10% dari harga mobil lu, gue yakin. Anjir lu ya!
1 miliar. Enggak mungkin, Cok. Orang gila macam apa? Ini pun orang yakin gua. Gini deh, ada surat, ada duit. Please. Di sini gua cuma mau buat kesepakatan doang sama lu. Gua bisa dapat 2 McLaren tuh baru. 1 miliar. Gila. Oh shit, bro. Lu ngancem ya? Ini ngancem dia. Dia ngancem. Enggak, ini gua beneran kok. Gua tulus, lo. Kalau tulus enggak mungkin betul. Sampai 1 miliar anjir ya. Mobil lo itu lebih mahal dari duit yang gua sebutin lo, please. Itu gua nanya mekanik langsung ya, mesinnya tuh mahal lo. Jadi gua mau melegalkan mobil lu nyaman, gua tenang juga gitu. Gue pernah di kepolisian, gue tahu. Lu tinggal buat surat A itu, gampang, tanda tangan lu bisa palsuin ke atasan. Lu bilang susah, ya. Lu bilang susah anjir lu ya. Lu korup gila lu ya, banyak banget segitu lu. Hah? Ini aja deh, Bu. Daripada info lu bocor, ya. Lu kan udah minta duit ke kita. Oke. Ya kan, lu jatuhnya udah polisi korup. Dan gue minta daripada informasi ini bocor, kalau lu minta duit ke kita, keluarga, lu bakal kehilangan seragam-seragam lu dan lu jadi gelandangan. Oh, jangan, please. Buat surat atau lu jadi gelandangan sekarang? Oh shit, please, jangan cepetin lah. Jangan cepetin gue lah. Oh, gue gak nyangka bakal seperti ini. Wo, gue udah teras banget sama lu, anjay. Gue masih belum percaya 100% sama si Lop, ya. Juga pernah ada darah silat lo, tolonglah, ini jangan kayak gini lo. Iya makanya gue nggak bodoh walaupun gitu. Gue pernah punya darah silop, gue tahu permainan silop. Amin. Oh, kalau gimana suratnya keluar, tunggu besok atau lu kehilangan seragam lo? Gue nggak mau kehilangan seragam gue ya. Ya udah. Oke. Gue pilihan yang pertama. Oke, tanpa bayaran berarti. What? Iya, tanpa bayaran. Setelah gue juga pengen hidup, gue. Nah, ya udah. Kalau mau minta bayaran, seragam lu bakal hilang. Ah, oke. Tanpa bayaran, oke. Sama satu lagi, gue minta lu siapin senjata kepolisian yang emang gue pengen koleksi. Hah? Senjata kepolisian? Lu gak bisa buat permintaan banyak ini dong, please. Ini gak fair namanya. Gak fair dengan harga 1 miliar anjir. Boleh ya, senjata polisi 3 unit lah. 3 unit? Iya. Iya, lu harus bayar semua apa yang udah lu lakuin ke teman gua. Lu meres teman gua 1 miliar. Sekarang lu yang gua peres. Gimana? 3 unit senjata kepolisian. Apa tuh kira-kira kan? Bisa lu sebutin enggak? AP pistol itu yang pertama. Yang kedua taser. Yang ketiga apa ya? Apa lagi ya? Gua bingung tuh senjata polisi apa lagi. Iya, yang mungkin apa, jarang kalian pakai dah. Iya, AP pistol sih boleh sih. Dua unit. Oh, berarti 2 unit AP pistol, 1 taser. Berat kan? Gua enggak berat buat megang, tapi yang berat gua buat ngasih ke kalian. Cuman please lah, jangan berat-berat. Mending ya, lu copot seragam lu sekarang, gua telepon. Copot cepet seragam. Oke. Bentar peratasan lu ya. Telepon aja. Gua punya nomornya. Jangan. Jabatan lu hilang kalau enggak. Oke, please jangan. Oke. Lu kalau macam-macam lihat aja, di sini ada 3 saksi ya, yang melihat dan mendengar ya. Lu di sini hanya sendirian. Kalau lu mau lapor enggak akan bisa. Kita di sini bertiga. Okay. Kita punya bukti. Gue turutin mau lu bertiga, tapi tolong jangan cepuin gua sama atasan. Oke, sekarang gini, gua minta lu siapin surat-surat itu yang pertama, yang kedua siapin 2 PP itu dan 1 visa. Kita bakal ketemu di koordinat yang di mana, jarum yang itu entar. Oke. Dan pada saat pertemuan gue minta lu sendiri, pada saat emang lu membawa rekan-rekan lu, bro, ini mobil udah ada CCTV-nya. Oke. Okay. Udah ada yang gimana namanya itu track record dan audio yang itu bisa direkam di mobil Jaro. Oke.
Oke. Ya udah, lu siapin sekarang kita pertemuan nanti disiapin sama Jaro. Oke? Oke. Udah lu siapin surat-surat. Lu siapin deh sekarang deh. Ambil ceritanya itu. Iya. Ingat 2 AP pistol dan 1 taser. Oke. Ya udah. Tahan. Lu enggak cabut, gua tembak kepala lu. 1. 2. Buru. 2,5. Cepetan, lama banget lu bawa mobil. Iya, oke. Jadi mobil lu tuh kan DPO kan, setahu gua. Bener-bener kayak DPO kemarin tuh. Oh, jadi dia tuh mau melegalkan mobil itu dan DPO-nya dicabut, tapi dengan catatan lu bayar 1M gitu. Iya, dia ngancam 1M nanti seperti yang kalian dengar. Gila, kan? Gila, itu udah diperas. Iya juga. Enggak, gua kira lu dikasih tugas apa gitu. Ternyata diperas 1M aja, gila juga. Iya, gua kira juga kan mau bahas apaan gitu. Ternyata dia butuh duit selama ini sampai bawa-bawa silop-silop lainnya kemarin tuh. Sampai kayak kemarin tuh. Jangan dah, 1M gila cuy, itu gede banget itu. Iya, benar. Saran gua sih jangan, Cok. Jadi gini, Wo, kita bakal siapin surat-surat, kita tunggu waktunya. Sekarang kita tentuin tempat aja, kayak gimana menurut lo? Mana yang enak ya? Kita cari ini tempat yang sepi ya. Boleh. Mau naik mobil siapa? Mobil Jaro aja kali ya? Ini pas ini 2 seat, 2 seat ini. Ya udah itu aja, naik ke. Ya udah, full aja. Kita bawa aja nih mobil, gak apa-apa nih. Kita bawa aja. Ini lo modif mobil ke siapa dah? Ini mobil-mobil ini. Jelek banget mobil. Ini kebetulan ini punya bini gue, kayak. Jadi bini gue udah enggak pakai ya mobil, terus bini lu gue yang modif nih. Iya. Janda. Iya, janda gue ya. Janda gue yang modif. Iya. Mobilnya Audi ya. Heeh. Mercedes. Iya. Gitu. Aku enggak tahu lah itu janda gue memang gimana itu. Dia emang seleranya agak lain kayaknya. Iya. Tentuin tempat ya. Gua mau beli bensin dulu sama Kim. Yaudah, gue tentuin tempat dah. Tentuin tuh tempatnya rumah di atas. Oke.